Sementara itu pemirsa, seorang perempuan ditemukan tewas di atas kasur di salah satu kamar kos Alpin yang berlokasi di Jelutung, Kota Jambi. Saat ini mayat perempuan tersebut sudah diserahkan ke pihak keluarga. Seorang wanita berinisial M umur 22 tahun ditemukan tewas di salah satu kamar kos Alpin yang berlokasi di RT 5 Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung pada Senin sore. Penemuan mayat perempuan tersebut pertama kali diketahui oleh resepsionis kos yang sedang melakukan penagihan uang sewa pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Namun saat itu resepsionis tidak berani masuk ke kamar karena melihat M sedang tidur. Saat dilakukan pengecekan kembali pada sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, resepsionis tersebut melihat korban masih terbaring di tempat tidur dengan posisi yang sama. Kemudian resepsionis tersebut langsung menghubungi pihak kepolisian untuk memeriksa kondisi M. Kapolsek Jelutung Ibtu Al Imron mengatakan bahwa dari hasil visum luar tidak ditemukan adanya kekerasan terhadap perempuan tersebut. Pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap pihak kos, bahwa dari keterangan resepsionis, korban M pada pukul 9 waktu Indonesia Barat sempat membeli mie. Sementara itu, dari keterangan keluarga, perempuan tersebut memang memiliki riwayat penyakit jantung. Jadi gini, kemarin hari Senin, ada informasi, informasinya ada penemuan mayat. Kemudian cek TKP oleh Kanit Reskrim dan anggota, dan koordinasi juga dengan identifikasi meluncur ke lokasi. Sampai lokasi diketahui memang ada betul di salah satu kosan di RT 5 Lebak Bandung, itu cewek inisial M, usianya 22 tahun. Dari tindakan kita cek dan olah TKP, kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Hasil pemeriksaan dokter tidak ditemukan tanda kekerasan. Saat ini jenazah M sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk disemayamkan. Dimas Sanjaya, CTV, melaporkan.